Hello Crafter. Di video kali ini saya akan membuat bunga flanel seperti ini. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita tonton. Tonton iklannya juga ya. Jangan di skip. Tonton sampai habis. Yuk, langsung kita mulai ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan kain flanel dengan ukuran 2 x 2,5 cm. Warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kita akan lipat jadi dua seperti ini, kemudian gunting seperti ini, dilengkungkan ya ujungnya. Atau cara kedua, kita bisa langsung jiplak begini, buat 10 potongan. Setelah itu, ambil kain flanel warna hitam dengan ukuran 1 x 7,5 cm. Bagian atas kita gunting kecil-kecil seperti ini sampai ujungnya, sampai habis. Jangan sampai putus ya, harus ada jarak. Setelah selesai seperti ini, kita lem begini. Bisa menggunakan bantuan pinset untuk menggulungnya biar nggak susah ya. Kalau tangannya gede kayak tangan saya nih, susah banget gulungnya nih. Nah, ujungnya ini kita lem kembali dengan lem tembaknya. Seperti itu. Setelah selesai seperti ini, kita tekan-tekan ya biar lemnya merekat lebih kuat. Kita akan merangkai satu persatu kelopaknya itu seperti yang terlihat pada video ya. Kita susun 4 kelopak seperti ini. Kemudian kita tempelkan pada flanel warna hitam ini sebagai tengah atau putiknya. Udah gak sih kalau yang di tengah itu namanya putik? Takut salah ya. Nah, setelah itu kita sorry nih, lem tembaknya emang agak error sih, harus ganti kayaknya. Nah, kita akan tambah satu kelopak lagi nih untuk menutupi bagian tengahnya. Setelah selesai seperti ini, kita tekan-tekan dulu ya biar lemnya itu merekat lebih kuat. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan pasang juga rangkai satu persatu lagi kelopaknya. Susunan yang kedua ya. Kalau saya lebih senang menyusunnya tuh dibalik seperti ini ya, sesuai selera masing-masing. Kalau cara teman-teman gak seperti cara saya, gak apa-apa, yang penting jadi bunga gitu. Jadi gak harus terpatok sama kayak saya caranya gitu, enggak. Itu kita punya cara masing-masing kan untuk membuat bunga flanel yang cantik ya kan. Oke, seperti ini ya. Kita lem satu persatu dan jadilah satu buah bunga flanel yang cantik dan indah. Ya kan? Cantik gak nih? Komen dong di bawah. Jangan diam-diam, baik. Komen ya, like-nya juga jangan lupa. Nih, saya rapikan dengan lem, kayak kurang merekat gitu ya. Ini cantik kok aslinya. Ya
Yep, seperti ini bunga flanelnya. Bunga flanel ini bisa kita aplikasikan pada kalau ini saya mau buatkan untuk bunga dalam bingkai. Flower in. Demikian video tutorial membuat bunga dari kain flanel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekin ya. Dan tag saya di Instagram dengan hashtag tutorial by Gri Aksesoris. Saya tungguin ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dah, wassalamualaikum.